luxury hotel Bandung kembali menggelar wine dinner bertajuk The Top Most Chef's Wine Dinner at the 18th. 5 chef berkolaborasi menyajikan 5 hidangan unik dan menggugah selera, mulai dari makanan pembuka hingga penutup. Beragam koleksi wine terbaik di dunia juga turut mengiringi acara santap malam spesial ini. Chef-chef terbaik dari The Trans Hotels and Resorts berkolaborasi menciptakan sajian menu istimewa yang terdiri dari 5 hidangan. Papa! Marco Medaglia, Chef Reni Nurfaida, dan Chef Hendro Haryanto dari The Trans Luxury Hotel Bandung. Sedangkan Chef Alan Stefano dan Chef Amori Belkhanfar dari The Trans Resort Bali. Chef Marco Medaglia menciptakan menu spesial yaitu Chef Chilean Sea Bass. Bahan utama menu ini adalah ikan kakap putih. Menurut Marco, menu ini sangat cocok diperpadankan bersama wine. Actually, the wine we will serve with this item is Chardonnay Grey, that is white. Try to make something fruity, tasty, but not over cover the taste of the wine for making people enjoy the wine itself. Sementara Chef Alan Stefano mengkreasikan bebek sidoarjo menjadi sebuah hidangan yang lezat. Setelah dimasak dengan gula dan garam selama 2 jam, lalu diasap selama 1 jam agar empuk. Meski terlihat sederhana, tapi menurutnya ada teknik khusus supaya tidak kalah dengan bebek impor. Jadi sebenarnya makanan ini dari saya adopt dari makanan-makanan Eropa, tapi saya ambil semua bahan makanan lokal untuk men-showcasing produk kita, dipairing dengan wine yang... Hawachi sashimi, crispy sushi rice buatan Chef Hendro Haryanto menjadi sajian pembuka dipadukan dengan Classico Sauvignon Blanc 2018. Kemudian disusul sajian ikan berbasir chili sea bass, cream paste, caramelized cauliflower, hash of lake. Fillet ikan sea bass yang lembut diiringi dengan Grey Chardonnay 2016. Bebek asap sidoarjo yang disajikan dengan apple brandy squid, chestnut puree, cumin glass baby carrot, caramelized onion, dan jus apple. Perpaduan rasa gurih asam menyegarkan disempurnakan dengan Classico Cabernet Sauvignon 2018. Penggemar daging sapi menikmati sajian dari tangan Chef Amori Belkhanfar berupa daging sapi yang dimasak perlahan hingga empuk, disajikan dengan truffle infused dauphinoise potato, porcini puree, roasted baby carrots, dan caramelized onion dipadukan dengan roasted coconut oil 2016. Eksekutif pastry chef The Trans Luxury Hotel, Reni Nurfaida menyiapkan pencuci mulut dari coklat. Hazelnut bitter sweet coklat yang disajikan dengan sorbet markisa, diiringi dengan reservoir Chardonnay 2017. Jadi the strength of the culinary expertise yang ada di Bandung dengan the talents yang kita punya di Trans Resort Bali, this is the very first time we combine this talent. Dan saya yakin sekali dengan we bring this the top most chef of the Trans, it's the audience in Bandung will be amazed with the creation yang mereka bisa berikan ke market kita. Secara khusus, wine terbaik dari Vina Friendly Square Winery dipilih untuk mengiringi santapan istimewa kreasi para chef. Meski baru berusia 19 tahun, wine dari perkebunan anggur dari Chile ini sudah memikat penggemar wine dunia. Ini karena karakteristik wine-nya yang memikat dan unik sehingga sering menyabet penghargaan dunia. Kita mengetahui bahwa setiap jenis makanan yang dikompos oleh seorang chef punya cita rasa dan punya arahnya sendiri. Demikian juga dengan wine. Wine berdasarkan grapes, berdasarkan area di mana dia tumbuh, berdasarkan iklim pada tahun di mana mereka tumbuh kemudian dipanen, memiliki karakteristik juga tersendiri. Nah, seninya adalah bagaimana caranya kita memadu-madankan, mencari pasangan wine yang cocok dengan makanan tersebut, atau kebalikannya. Bagi sebagian orang, makan malam tidak hanya sekedar kegiatan rutin untuk mengisi perut belaka. Lebih jauh lagi, aktivitas kuliner ini mengandung nilai-nilai filosofis. Jadi, sebetulnya saya ikut wine dinner seperti ini, tujuannya aja adalah untuk menambah wawasan saya sendiri juga ya. Baik dari segi wine maupun makanan ya, begitu. Jadi tidak hanya sekedar makan, tapi kita juga tahu apa yang sebaiknya kita minum pada saat kita makan. Kalau kita makan fish, itu kita pakainya white wine. Saya juga baru belajar sih di sini, sama suhunya, kayak di sendiri. Santap malam istimewa ini diadakan hanya satu kali saja pada Kamis malam di The 18 Restaurant and Lounge.
udara sejuk kota kembang di ketinggian lantai 15 membuat santap malam makin istimewa. Zilha, Rizky Radia, Bandung.